Baiklah, kita akan mulai kajian kita hari ini. Pengajian halal bihalal silaturahim Muhammadiyah Kota Semarang yang pada malam hari ini insya Allah akan ngaji bareng dengan Bapak Prof. Dr. Dr. Haji Amin Rais MA. Susunan acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan yang kedua ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima tausiah dan dialog yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais MA, dan yang keenam adalah penutup. Marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian halal bihalal Muhammadiyah Kota Semarang malam hari ini bersama-sama kita buka dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdullah Muhajir. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir Rabbikum فيكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaytuni wat-turi وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi, acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Ibu, Bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita ikuti Indonesia. Thank you.
Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dilanjutkan dengan lagu Sang Surya. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Sang Surya sudah kita nikmati bersama. Untuk selanjutnya, acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Fahru Rozi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Jenderal Brigadi SMM, yang kita hormati narasumber kita Bapak Profesor Dr. Kyai Muhammad Amin Rais MA, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Pak Ketua Bapak Kyai Tafsir MAK, Bapak Ibu sekalian segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang, segenap pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang, segenap pimpinan lembaga majelis serta ortum sekota Semarang yang saya hormati, Bapak Ibu peserta acara halal bihalal pimpinan daerah Muhammadiyah dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita bisa silaturahim meskipun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama sebelum saya menyampaikan beberapa hal, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya sejak tadi malam dan tadi pagi siang kita sudah mempersiapkan link untuk Zoom ini untuk sampai 1000 peserta, tetapi ada kesalahan teknis sehingga kemudian hanya bisa menampung 100 peserta. Oleh karena itu, tolong Bapak Ibu yang sudah masuk dalam link ini bisa menyampaikan kepada peserta yang lain, kepada saudara, teman, kerabat yang bertanya, bisa disampaikan acara ini bisa diikuti melalui Facebook dan YouTube yang linknya nanti akan disampaikan oleh admin dan mohon untuk kemudian di Bapak Ibu berkenan untuk menyebarkan. Sekali lagi kami mohon maaf, jadi Bapak Ibu acara ini Bapak Ibu bisa tolong sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah berada di dalam, sudah bisa mengikuti di Zoom ini, mohon disampaikan kepada kawan, kerabat, siapapun yang ingin bergabung melalui kanal YouTube maupun Facebook yang nanti channelnya akan disampaikan oleh admin dan mohon untuk kemudian sekali lagi disampaikan kepada yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kami sampaikan karena ini dalam suasana Syawal halal bihalal, kami segenap pimpinan daerah Muhammadiyah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin atas segala khilaf dan salah. Mudah-mudahan semua amal yang kita laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sepanjang tahun kita dalam kebaikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya tentu kami sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua untuk mengikuti acara ini. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih pula kepada Bapak Wali Kota Semarang yang berkenan ikut acara ini dan insya Allah nanti akan mohon berkenannya untuk memberikan kata sambutannya. Kemudian kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Haji Muhammad Tafsir MAG selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Mohon nanti berkenan untuk memberikan sambutannya dan tentu yang kita nanti-nantikan nanti tausiah dari Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kyai Muhammad Amin Rais MA. Mudah-mudahan nanti kita bisa ikuti sampai selesai sehingga kemudian kita mendapatkan manfaat hikmah dari pertemuan pada malam hari ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Bapak Kyai Haji Fahru Rozi yang sudah memberikan sambutan bahwa tadi beliau menyampaikan permohonan maafnya berkaitan dengan kesalahan teknis yang
terjadi pada informasi link dan ID password untuk kegiatan halal bihalal pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Wali Kota Semarang, yaitu yang kami hormati Bapak Haji Hendrar Prihadi SEMM. Kepada beliau kami persilahkan. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sederek semuanya, seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Secara khusus buat Ketua Muhammadiyah Kota Semarang, Mas Kiai Fahru Rosi, Ketua Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, Dr. Andes Haji Tafsir, kemudian ada para pimpinan daerah Aisyah, pimpinan Ortom Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Semarang, kemudian ada tokoh nasional yang nanti akan memberikan tausiah, Profesor Dr. Haji Amin Rais, MA, para yai yang selalu saya hormati, sahabat sederek dari luar Kota Semarang yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Kami matur nuwun hari ini diajak Muhammadiyah untuk bisa melakukan halal bihalal secara virtual. Saya rasa ini adalah terobosan yang mungkin baru pertama kali dilakukan oleh kita semuanya, halal bihalal dengan cara virtual karena pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah terobosan yang terus bisa dilakukan, bahwa pandemi COVID-19 ini tidak akan membelenggu kita, tapi justru memunculkan inovasi-inovasi untuk membuat kita semakin eksis dan menciptakan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Atas nama pribadi, atas nama kelembagaan, khususnya pemerintah Kota Semarang, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal Aidin wal Faidin, mohon maaf lahir batin untuk seluruh warga besar Muhammadiyah. Mungkin di dalam keseharian kami ada kata-kata yang membuat Bapak Ibu tidak berkenan, kebijakan-kebijakan kami dari pemerintah yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan permohon maaf ini bisa diterima dan membuat kita bisa menapak ke depan dengan hati yang lebih lapang dan lebih sukses. Muhammadiyah, buat saya secara pribadi maupun untuk pemerintah Kota Semarang, khususnya di Kota Semarang, adalah organisasi Islam yang besar yang selama ini bersinergi terus membangun Kota Semarang dengan konsep bergerak bersama. Di tingkat nasional, kita tahu Muhammadiyah yang dilahirkan pada tahun 1912, jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Artinya Muhammadiyah mampu mengikuti perkembangan zaman, khususnya perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya amat yakin, seyakin-yakinnya, bahwa perjuangan memerdekakan Indonesia dari penjajah, kawan-kawan Muhammadiyah mempunyai peran andil yang luar biasa. Hari ini di Kota Semarang, kita lihat peran Muhammadiyah di bawah pimpinan Mas Kiai Fahru Rosi ini juga luar biasa. Khususnya pada saat pandemi COVID-19, kita pernah ngecek Muhammadiyah membuat kegiatan dapur umum, membagikan alat-alat peraga, kemudian juga membagikan sembako, serta berkontribusi yang meringankan masyarakat, terutama pada saat pandemi COVID-19. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kerjasama serta sinergi yang sudah luar biasa ini dapat kita teruskan pada hari-hari yang mendatang untuk mencapai Semarang semakin hebat dan Indonesia yang semakin maju. Bapak-Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih. Begitu banyak hal-hal yang sudah dilakukan Muhammadiyah khususnya di Kota Semarang. Bahkan saya sering mengatakan, dari mulai lahir sampai orang meninggal di Semarang ini diurusi sama Muhammadiyah. Ada rumah sakit Rumahani Muhammadiyah, kemudian setelah lahir beranjak dewasa, ada TK Aba, setelah TK kemudian masuk sekolah, ada SD, SMP, SMA, bahkan SMK Muhammadiyah. Gak kurang dari itu. Ada juga Akademi Statistik Muhammadiyah, dan terakhir kemarin saya silaturahim dan halal bihalal dengan UNIMUS, Universitas Muhammadiyah Semarang. Setelah sederek-sederek ini kita lulus dari perguruan tinggi, ini juga kalau mau berwirausaha,
Muhammadiyah Kota Semarang juga punya BPR, namanya Arto Surya Barokah. Duitnya selalu bersinar dan memberikan barokah untuk bidang usahanya panjenengan masing-masing. Nah, setelah bekerja, setelah menikmati hasil, waktunya kepundut Allah Subhanahu wa taala, Muhammadiyah Kota Semarang sudah menyiapkan tempat pemakaman yang namanya pelayanan meninggal Husnul Khotimah. Jadi ini luar biasa. Sejalan dengan program pemerintah Kota Semarang, kami hari ini juga berusaha meringankan beban biaya warga Semarang dari mulai lahir sampai kemudian meninggal dunia. Nah, untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, sekali lagi, konsep bergerak bersama yang kita lakukan ini mudah-mudahan selalu bisa berjalan dengan baik, selalu bisa berjalan dengan sinergis untuk mencapai kemaslahatan umat yang semakin banyak. Bapak-Ibu sekalian, matur nuwun sekali lagi atas apa yang sudah panjenengan lakukan untuk bangsa dan negara ini. Kita meyakini tantangan ke depan ini masih cukup banyak, problematikanya masih sangat luar biasa. Misalnya pandemi COVID-19 ini ibarat lari maraton. Konon katanya vaksinnya baru bisa didistribusikan pada tahun 2021, masih tahun depan. Maka kita memerlukan sekali lagi sumbang saran, sumbang pikiran dari seluruh sedulur-sedulur Muhammadiyah untuk kita bisa menghadapi atau bahkan hidup berdampingan dengan COVID-19 untuk menuju ke sebuah kesuksesan negara kesatuan Republik Indonesia. Matur nuwun, selamat berkegiatan. Wassalamualaikum
Kita tunggu aja. Pak, ditelepon, Pak. Jangan ditunggu. Telepon. Yo, panitianya sedang nyari solusi nih. Ya, baik. Untuk sambutan yang ketiga, yaitu dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, kepada yang kami hormati. Ayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Musman Tolib, barangkali tadi nampak ada sudah online. Kepada Bapak Musman, kami persilahkan mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qadru adil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Semarang, Ketua PDM Kota Semarang, Bapak Pak Nurazi, dan segenap yang bisa tertangkap dengan acara ini, dan khususnya pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Amin Rais, yang kita sudah lama kita ketemu, dan alhamdulillah kita. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, sungguh kita bersyukur menjadi warga Muhammadiyah, alhamdulillah selalu tidak pernah absen memberikan kontribusi untuk negeri, sehingga laksana matahari bersinar yang tidak pernah minta balasan. Oleh karena itu, semoga apa-apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah menjadi amal jariah dan senantiasa akan meraih ridho Allah SWT. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan wilayah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Semarang bersama PDA-nya yang tadi sudah disebutkan Pak Wali Kota. Semoga apa yang telah kita lakukan di kota, karena Semarang adalah kota provinsi, maka hendaknya betul-betul PDM Kota Semarang mampu memberikan terobosan-terobosan untuk bisa dicontoh oleh PDM-PDM yang lainnya. Pertama, amal usaha yang paling menonjol, apa yang bisa dicontoh oleh PDM atau warga Muhammadiyah pada umumnya. Yang tidak kalah pentingnya, otomatis kami atas nama pimpinan wilayah juga menyampaikan taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita dan Ramadan yang lalu, ya sedekah kita, ya sholat malam kita, dan semua tadab kita ini semoga termasuk amal yang diridhoi karena keikhlasan kita. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah pada saat ini pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia mempersiapkan diri untuk muktamar. Dan tanggal 14 nanti kita sudah mulai mencoba untuk pertemuan sedunia, karena pertemuan nanti diikuti juga
oleh PJM Mecen luar negeri. Ya juga lewat daring, mudah-mudahan pelaksanaan nanti bisa betul-betul menjadi apa, menjadi proposal yang betul-betul bisa lebih efisien dan kita mendapatkan solusi dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya, mari kita di Muhammadiyah ini karena kondisi masih apa, masih dalam kondisi COVID-19 yang nampaknya makin bertambah, maka tolong kalau kita sudah mulai ada yang memanfaatkan berjamaah di masjid, betul-betul dilaksanakan protokol kesehatan. Ini penting. Kemudian jaga, karena Makos besar ya. Tujuan saya yang pertama adalah hifdzuddin dan hifdzunnas, menjaga jiwa. Oleh karena itu, apapun dalam kondisi darurat ini, merubah sikap kita. Namun di satu sisi kita memperoleh pelajaran akan kebersihan, kedisiplinan dan sikap ta'awun yang luar biasa. Dan saya yakin pada Muhammadiyah Aisyah dalam kondisi COVID ini telah diberikan pertolongan yang luar biasa, baik membantu sembako, pertolongan yang lain-lainnya, dan semoga itu semua menjadi bukti bahwa Muhammadiyah selalu menunjukkan sikap untuk negeri ini. Terima kasih, selamat semuanya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan maunah dari Allah, dan semoga COVID-19 ini segera lenyap dari kita, dan pada saatnya muktamar nanti bisa seperti biasa, sehingga para penggembira bisa hadir. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho, bapaknya wis sepuh kok pinter, kok canggih, Pak. Kita bicara. Di mute aja dulu. Mute-nya dimatikan dulu, mute-nya dimatikan dulu. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Yang pada malam hari ini belum bisa masuk. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi alhamdulillah, Bapak Wali Kota tadi sudah berhasil masuk karena beliau sudah siap online awal. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya yaitu tausiah dan dialog bersama Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais. Kami sapa Bapak Amin Rais, apakah sudah bisa masuk? Bapak Amin Rais. Ya, baik. Sambil menunggu Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais nanti masih dalam proses masuk, maka kami mohonkan kepada Bapak Kiai Haji Ustadz Danusiri untuk sekedar menyampaikan tausiah sambil nanti menunggu Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais MA bisa masuk ke Zoom acara kita pada malam hari ini. Kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji Danusiri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وخاتم الأنبياء المرسلين
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Prof. Amin Rais yang saya hormati, Pak Kiai Tafsir yang saya hormati, Wabil khusus Bapak Wali Kota yang saya hormati, para pimpinan PDM, Majelis Tabligh, Majelis MPI, seluruh warga Muhammadiyah Kota Semarang dan seluruh warga Muhammadiyah di mana saja yang bisa bergabung dalam acara ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengisi sebelum Prof. Amin bisa nyambung dalam Zoom ini supaya tidak vakum, ya, ini akarnya dulu. Ya, jadi akarnya dulu ini matur ke hadapan Bapak Ibu pemirsa pendengar yang saya hormati. Pada kesempatan ini yang jarang diungkap tentang hikmah halal bihalal itu mengenai asal usul, ya. Asal usul kata halal bihalal itu sendiri yang sebetulnya pernah dalam acara yang sama di Alumni Haji tahun 2011. Ya, ini sekedar apa ya, mengulang barangkali ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah mendengar apa yang saya sampaikan itu sendiri. Kata halal bihalal itu bagaimanapun berakar dari kata al-halal dari bahasa Arab. Jadi tidak nol besar dari budaya, tetap berakar dari Arab yaitu al-halal. Soalnya kok mati ya? Kalau benang itu masih ruwet, nah, itu tidak bisa digunakan untuk menjahit, untuk menjalin di antara dua kain. Dengan pengertian mencairkan barang beku itu seperti minyak atau dalam bahasa Arab itu samin, yaitu
Adipati ini mempunyai anak perempuan, lalu buta, lumpuh. Iya. Ayu kaya ngapa nek bisu? Buta sampo di. So apa? Ini seorang putri nah, yang cantik luar biasa, prihatin. Tetapi maka punya penyakit beliau mengadakan komplek, sayembara bisu barang siapa bisa tuli, mengobati putrinya lalu buta, kalau laki-laki lumpuh akan diambil ya menantu akan dijodohkan dengan sang putri buta tapi tuli, kalau yang bukan itu putri nah itu sang prabu ini lalu dijadikan saudara di maka dalam bahasa Jawa itu beliau mengadakan sayembara barang siapa ya bisa mengobati Alkisah berbagai macam tabib, orang-orang pintar, para bujangga untuk mengobati. Ternyata tidak ada yang berhasil. Nah, lalu Syekh Maulana Ishaq itu mendengar sayembara itu dia memberanikan diri. Soan ke Pendopo Agung di Kabupaten Belambangan. Nah, sang prabu ini terkejut karena pakaiannya begitu lain. Ya, kalau sekarang itu ya gamis lah ya. Ya gamis model pakaian padri seperti Imam Bonjol, seperti Pangeran Diponegoro itu. Jadi sang prabu itu kaget sekali. Ini kamu siapa? Pakaiannya kok gitu. Ya. Singkat cerita, saya bernama Maulana Ishaq. Saya beragama Islam. Saya berasal dari Samudra Pasai. Kenapa saudara ke sini? Saya mendengar sayembara. Kalau diperkenankan saya akan ikut mengikuti sayembara ini. Karena begitu kagetnya sang prabu lalu bertanya kepada pejabat Tumenggung, ya pejabat-pejabat kerajaan yang saya tidak bisa menyebutkan nama-nama pejabat itu. Intinya itu berkeberatan. Karena dilihat dari segi pakaiannya sangat asing, lalu dilihat dari agamanya itu sangat asing, belum pernah didengar,
lalu ibadahnya seperti itu sangat asing, yang katanya Tuhannya itu Allah, wah ini menjadi bahaya. Tetapi karena Prabu Maudoro itu sangat berkeinginan agar putrinya itu sembuh, maka akhirnya semua saran dari para pejabat itu diabaikan, lalu dia berhadapan langsung, berperjanjian langsung dengan Prabu Mahudoro. Mas teknisi, nanti kalau Prof. Amin sudah bisa bergabung, saya langsung undur diri. Tapi sebelum, ya saya tetap ngoceh terus, gitu ya. Nah, ya. Oh ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini Prof. Amin sudah bisa bergabung. Saya undur diri. Nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kyai Haji Danusiri yang untuk sementara sambil menunggu Pak Amin Rais bisa masuk sudah mengisi waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais sudah berada di tengah-tengah kita. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Amin Rais karena untuk masuk di acara kita harus menunggu lama. Tetapi alhamdulillah dari jadwal yang sudah ditetapkan yaitu jam 20.30 sekarang jam 20.35 menit. Kita terlambat 5 menit. Untuk itu langsung saja kami sapa Bapak Kyai Haji Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo langsung saja Bapak selama kurang lebih 30 menit menyampaikan tausiah untuk nanti sisanya kita bisa berdialog dengan peserta pada malam hari ini. Dipersilahkan Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi saya tidak mengikuti bapak-bapak yang sebelumnya memberikan masukan itu ya. Karena saya baru 2 menit 3 menit ini masuk gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang overlap, pengulangan, ya saya mohon maaf itu. Nah, saya memang ingin berikan sedikit catatan ya, bahwa pandemi virus corona ini sesuatu yang memang tidak terbayangkan sebelumnya. Ya. Demikian meluas, demikian global, ya, internasional, ya. Tetapi ada dua tokoh yang sepertinya itu sudah pernah meramalkan. Ya. Jadi tahun 2017 itu Bill Gates yang merupakan saya tunggu. Emang tanya saya tak keluar juga. Halo? Sudah, ya. Jadi sekian tahun yang lalu, ya, itu Bill Gates pernah mengatakan bahwa negara-negara maju umumnya hanya bahaya perang nuklir. Umumnya mereka hanya berkutat kepada kemungkinan
membangun pertahanan nasional berdasarkan kemampuan nuklir. Nah, kemudian setelah itu ya, ada seorang political scientist namanya Fukuyama. Ya. Dia seorang profesor di Amerika, berkebangsaan Jepang, tapi sudah menjadi warga negara Amerika. Dia mengatakan, ya, ini menarik itu, karena baru ditulis kira-kira 4 tahun yang lalu. Ya. Dia mengatakan bahwa di masa mendatang nanti bangsa-bangsa itu akan dihadapkan bukan dark side, sisi yang gelap, ya, tetapi blind side, sisi yang buta. Artinya apa? Artinya nanti dalam percaturan antar bangsa itu ada wilayah yang gelap, bahkan yang buta, tidak bisa dibuka oleh wartawan, tidak bisa dibuka oleh para intelligence gitu, karena demikian rapatnya bangsa-bangsa itu, bangsa-bangsa maju itu merahasiakan apa yang sedang mereka ciptakan. Nah, dalam hal ini sekarang kita lihat ada wacana yang mengatakan sesungguhnya penyebar dari COVID-19 itu tidak terlalu sulit ditebak, ya. Karena ada 3 negara yang punya biomilitary lab, ya, laboratorium biomiliter untuk mengembangkan virus itu. Yang pertama itu di Israel, Tel Aviv, yang kedua di Amerika, yang ketiga itu di Cina. Betul apa tidak, wallahu a'lam, ya. Tapi kemudian mereka saling menyodok begitu bahwa kamulah sebab musababnya itu. Lantas 2 minggu yang lalu ada peristiwa yang menarik, ya. Ketika utusan dari Cina datang ke Tel Aviv, ya, itu kemudian enggak sampai setengah hari sudah mati terbujur jadi mayat gitu. Kemudian pihak Israel mengatakan kami enggak tahu menahu karena kami enggak pernah menginjak apa kedutaan besar Cina, tapi tahu-tahu ada berita sudah meninggal. Nah, ini di luar dugaan kita orang awam, ya. Jadi saudara-saudaraku, memang sekarang ini kemajuan teknologi termasuk teknologi perang itu sudah amat sangat jauh melampaui kadang-kadang imajinasi kita. Sebagai misal, ya, misalnya nanti perang antar bangsa, antar negara maju, itu bukan lagi perang antar pasukan, bukan lagi perang menggunakan apa military aircraft, ya, pesawat tempur, membawa bom dan lain-lain, tapi enggak akan melibatkan 1 orang pun pasukan, karena perang itu perang antar apa antar drone, ya. Jadi drone ini sedang drone itu adalah apa ciptaan dari buatan dari negara-negara maju itu, ya, yang apa sebesar belalang, ya. Jadi cuma ya kecil sekali, ya. Di situ ada sensornya, dia bisa keliling dunia di angkasa ini sampai 2-3 minggu gitu. Kemudian akan ada drone itu beratus-ratus ribu mendatangi negara musuh untuk kemudian membuat kehancuran negeri bersangkutan. Nah, ini kita Indonesia memang negara yang dalam hal ini masih terbelakang itu, tapi kita perlu mengetahui supaya kita tidak kehilangan enggok, kata orang Melayu, ya, tidak kehilangan arah gitu, ya. Jadi ini coronavirus atau COVID-19 ini memang penuh teka-teki, ya. Karena itu sekarang banyak orang yang berpikir siapa yang paling diuntungkan dengan adanya pandemi ini. Jawabannya tentu perusahaan farmasi, ya, yang mereka membuat masker spesial, tapi juga sedang mencari vaksin atau alat penangkal apa virus ini. Kalau sudah ketemu harganya pasti sangat mahal gitu. Dan karena itu kalau saya bicara seperti ini, berarti ada intervensi politik dan ekonomi gitu
Jadi nafsu angkara murka negara maju untuk menambah kekayaannya, untuk menyingkirkan lawannya, ditempuh sebuah apa cara yang amat sangat biadab, yaitu memusnahkan nyawa manusia. Ya. Nah, ada seorang ulama dari Trinidad bernama Imran Hussein, panjenengan bisa buka di YouTube. Gitu. Beliau yang pertama kali yang mengatakan berdasarkan pantauan beliau, berdasarkan Quran, Sunnah dan tarikh, dia yakin sekali bahwa pembuat pertama dari COVID-19 ini ada Israel. Kata dia ini, saya tidak tahu betul apa itu, tapi kata dia, kata Syekh Imran Hussein ini dimaksudkan supaya Israel yang kecil itu bisa menentukan masa depan dunia dengan cara memusnahkan separuh dari penduduk muka bumi ini. Ya. Yang dimusnahkan itu adalah Cina, kemudian dunia Islam, terutama dunia Arab, dan mungkin juga India dan lain-lain, supaya kemudian umat manusia itu bisa tata kembali, tidak terlalu membebani kemampuan bumi untuk memberikan makan, survival dan lain-lain, bisa terlalu banyak sampai 7,5 miliar, jadi akan dipak separuh saja, itu kata Imran Hussein, dan mungkin itu masuk akal juga. Ya. Karena bagi Israel, nyawa manusia itu kan seperti terpelu atau binatang yang enggak ada harganya lah ya. Nah jadi kita juga tidak tahu yang sekarang terjadi di Amerika ini huru-hara luar biasa gitu. Sekarang ada semacam political civil war ya, perang antara putih dan hitam gitu. Jadi black lives matter ya, jadi urusan kehidupan kulit hitam jangan diremehkan dan lain-lain ya. Nah jadi sekarang kita kembali ke Indonesia ya, cuma kita harus tahu konteks globalnya seperti itu. Di Indonesia ini memang terus terang pada awalnya itu sudah tidak jujur. Ya. Jadi kata pimpinan negeri kita ini ya kita mula-mula menyangka ini bisa seperti ya demam atau fever biasa. Kemudian jangan mengagetkan, jadi kalau bisa ditutup dulu. Kalau mengagetkan jangan-jangan ekonominya goncang gitu. Nah setelah lama seperti itu, baru kemudian terlambat gitu, dan nasib sudah jadi bubur, sehingga kita kurang siap gitu. Apalagi Jakarta juga kurang siap. Dan kata Syekh Budi Kayat, kata Financial Times, jumlah dilaporkan negara-negara termasuk Indonesia, itu bukan angka kematian sesungguhnya. Yang mati lebih banyak dari yang dilaporkan itu. Sehingga katanya paling tidak yang dilaporkan itu adalah hospital death, kematian menurut rumah sakit. Tapi yang mati di desa, di tengah kampung dan lain-lain, yang segera kemudian dikubur dengan cepat dan lain-lain, barangkali itu juga korban coronavirus. Gitu. Ya, Allahu a'lam. Nah jadi yang penting sekarang seperti ini keadaannya, ya sudahlah. Yang penting sekarang ke depan ini jelas sekali akan lebih berat lagi. Jadi yang kita minta itu pemerintah jujur apa adanya. Ya. Dan yang kedua, nyawa manusia lebih penting dari soal ekonomi. Gitu. Ekonomi itu bisa dipulihkan kembali, nyawa kalau sudah hilang ya sudah selesai. Gitu. Dan ketiga, ke depan harus ada trust. Ya. Kepercayaan antara rakyat pada pimpinannya. Dalam teori politik, sebuah negara itu jadi stabil kalau ada trust antara leadership dan followership, ya, antara kepemimpinan dan kerakyatan. Ya. Jadi koneksinya itu sangat bagus gitu, sehingga rakyat tahu bahwa pemerintah kami, penguasa kami sudah maksimal, sudah jujur, sudah tidak ada yang ditutupi, sudah membela betul-betul buat rakyat, bukan membela konglomerat dan korporatokrat, bukan, ya, tapi rakyat kecil dan lain-lain, sehingga kemudian menjadi lebih stabil. Karena saudara-saudaraku, ada seorang ekonom yang mengatakan, hati-hati loh, ya, bulan Juli nanti itu tabungan yang pas-pasan dari rakyat kecil sudah habis, gitu, dan kalau masih ada lockdown, ekonomi masih sempoyongan, jangan-jangan menimbulkan sebuah keguncangan sosial, eksplosi sosial. Ya karena itu saya cuma berharap ini bangsa besar,
juga sangat agamis, ya, percaya kepada Allah itu. Jadi sambil kita berusaha, berupaya dari apa berbagai segi untuk memperkecil pandemi ini supaya enggak makin meluas, ya, saya jangan lupa berdoa kepada Allah. Fafiru ilallah, ya. Jadi ini adalah saat di mana kita tawadhu, kita jangan takabur gitu. Karena saya pernah mengatakan di sebuah forum yang lain, kalau kita tafsirkan, ya, kita terjemahkan, ya, bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah jawaran Allah, peringatan Allah, ya, maka Allah itu tentu dengan umatnya, dengan ciptaannya, anak cucu Adam, itu tentu lebih banyak rahmat dan rahimnya daripada katakanlah azabnya itu, ya. Jadi kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi selalu kita setiap kali melakukan apapun pasti bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Nah, jadi di sini saya kira yang penting bagaimana kita bersama-sama ini jangan pernah takabur, ya, jangan pernah merasa bisa memecahkan masa kita hadapi ini dengan, ya, dengan kemampuan kita dan sebagainya, tapi saatnya kita bertafakur, bertadabur, ya, bertawadhu, ya. Mudah-mudahan dengan demikian pelan-pelan, ya, kita kembali ke keadaan, ya, bukan new normal, normal itu tidak normal, ya, tapi keadaan kita yang lebih bagus, ya, pada masa kita lebih tenang, lebih enjoyable, ya, hidup kita ini. Ya. Saya kira itu dulu, makasih. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator, silakan Bapak moderator. Pak Nurbini, silakan, Jeh. Coba pakai ini aja, Mas. Iya, pakai ini aja. Ya. Moderator. Silakan Pak Moderator, kami kembalikan ke Pak Moderator, J. Ya, baik. Pak Amin, mau melanjutkan? Atau sudah? Saya sudah konklusi, okay. Jadi ya, baik. Saya persilakan, ya, okay, kepada okay. Pak Mas Rifan Jamil, okay. Pak Mas Rifan Jamil yang sudah menyampaikan, yang ingin bertanya, monggo Pak Mas Rifan Jamil. Host, monggo di unmute yang Pak Mas Rifan Jamil. Ya, ini monggo hostnya sementara bisa di set yang akan berbicara boleh atau bisa untuk
apa me-unmute atau mengaktifkan suaranya. Dipersilahkan Pak Mas Rifan Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan pimpinan daerah Muhammadiyah. Yang baik. Bapak saya bacakan saja. Ya, Pak, dari pertanyaan dari Pak Amin Rae, dari Pak Mas Rifan Jamil, Bapak. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi kekuatan yang sepertinya ingin mengubah NKRI, Prof. Ini pertanyaan dari Pak Mas Rifan Jamil dari Semarang, Bapak. Sekali lagi saya ulangi, bagaimana menghadapi kekuatan yang sepertinya ingin mengubah NKRI? Monggo, Bapak. Nggih. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang ada di banyak kepala masyarakat kita, ya. Karena yang kita lihat memang kalau kita mau terus terang, kedaulatan kita itu sudah enteng, ya, sudah nggak begitu solid lagi, ya. Misalnya di bidang ekonomi, sepertinya kita sudah didikte oleh kekuatan dari luar, ya. Jadi utang kita sudah terlalu gede di sebuah negeri tertentu, ya, Cina, ya. Kemudian juga kita tahu bahwa kemungkinan kalau tidak segera diatasi, kita masuk ke dalam sebuah debt trap, jeratan utang. Nah, di negara-negara yang sudah dijerat oleh utang Cina itu, banyak yang diambil alih bank sentralnya. Ya. Jadi ada 2-3 negara Afrika yang dikasih utang banyak, utang gede tapi nggak bisa mengembalikan, maka ya seperti seperti cerita itu, cerita yang mudah itu, kalau seorang nggak bisa bayar utang, maka kreditor itu akan datang, ya, memberikan ancaman, kalau kamu nggak bisa harus begini, begini, begini. Biasanya yang utang itu tentu lebih lemah mengiyakan, ya. Sehingga di negara-negara kulit hitam di Afrika itu, seperti Uganda, Ghana, dan lain-lain, bank sentralnya itu enggak lagi berkulit hitam, ya, tapi semua orang dari daratan Tiongkok, ya. Nah, ini Indonesia saya kira akan ke sana juga kalau enggak hati-hati, ya. Bagaimana ratusan ribu TKA dari Cina menggenangi artinya merajalela di berbagai tempat sampai Papua sampai di berbagai pojok berbagai kecamatan di Sulawesi bahkan di Bogor dekat-dekat dan lain-lain, ya, itu menandakan bahwa memang kekuatan kita itu sudah tipis, ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita masih ingat dulu ada reklamasi Teluk Jakarta, ada sekian belas pulau gitu, ya. Semua modal dari Cina. Ujung-ujungnya akan dihibahkan, maaf, akan diserahkan untuk kepentingan mereka. Nah, sekarang masanya Pak Jamil menanyakan bagaimana kita bisa menghadapi gejala-gejala terhadap pecahnya NKRI. Dan ini sebuah pertanyaan yang selalu muncul dan itu betul harus kita pikirkan. Ya. Jadi saudara-saudaraku, ya, saya sering mengatakan dulu ada negara besar namanya Soviet Uni atau Uni Soviet. Sekarang sudah tidak ada. Ya. Sudah tinggal kenangan sejarah. Padahal Uni Soviet dulu itu super power negara mahal daya, ya. Nah, kemudian juga Yugoslavia. Negara Eropa Timur yang paling makmur, paling stabil, paling kaya, sekarang nggak ada lagi, sudah bubar. Ya.
Nah, kita punya NKRI ini wilayahnya juga sangat luas ya. Bahkan dari segi waktu aja ada waktu di bagian timur, bagian tengah, bagian barat ya. Sekarang kita di Jawa Tengah jam 9 ya, Papua jam 11 gitu, malam ya. Saking luasnya gitu. Nah, karena itu memang ini negara harus kita bela ya. Dan yang jelas di mata kita itu ya, bahwa ada orang-orang di dalam negeri ya yang memberikan apa keleluasaan bagi orang-orang asing itu untuk katakanlah ya masuk ke negeri kita ya, kemudian maaf menjarah tambang kita, menjarah apa hasil hutan kita seenaknya gitu, dan kita hanya begini ya pura-pura melihat tapi ya terus gitu, dan ini harus dihentikan. Sepertinya sekarang belum berhenti. Nah, jadi ini Pak Jamil bertanya sesuatu yang memang jadi pemikiran orang banyak gitu. Dan kalau melihat penanganan virus corona ini kurang profesional ya, maka cerminan juga daripada penanganan ekonomi kita, pertahanan kita, politik kita, keuangan kita, dan lain-lain. Ya. Misalnya ada pimpinan mengatakan bedanya mudik dengan pulang kampung itu saya gagal memahami bagaimana sih. Dulu itu yang namanya mudik ya pulang kampung itu. Nah, kemudian antara gubernur sama presidennya enggak cocok, antara gubernur dengan wali kota juga saling lempar tuduhan dan lain-lain ya. Jadi saya punya teori sederhana ya. Jadi kepemimpinan yang baik itu ya yang bisa menghimpun tokoh-tokoh dan kekuatan bangsa itu menjadi satu kekompakan ya. Ibarat lidi sapu itu ya, kalau cuma satu untuk menampar lalat saja enggak akan kena gitu. Tapi kalau lidi itu ada 50 di tali kuat di pucuk di pangkalnya itu ya, maka dia bisa segala macam ya, bisa menyapu lantai, bisa menyapu halaman, bisa untuk fungsi-fungsi yang bermanfaat tuh ya. Nah, yang saya lihat sekarang ini ya, memang di atas pun juga masih banyak ngalor ngidul ya. Jadi antara menteri ini dan menteri itu tidak koordinasi gitu. Sudahlah, ini sudah rahasia umum ya. Nah, jadi kembali pada Pak Semu tadi, kita mohon lagi lah, kita harapkan Dinas Nasional sudah 1 tahun ini, tinggal masih 4 tahun, manfaat sebaik-baiknya, jangan kemudian malah membuat kita makin rentan, ya, ekonomi sepertinya mau ambruk, ya, dan pertahanan kita juga sudah goyah karena orang asing keluar masuk sini sendiri, gitu, ya. Jadi itulah jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin Rais. Demikian Pak Mas Ipan Jamil, jawaban dari Pak Amin Rais. Untuk selanjutnya kita sapa dari Lampung. Ada Bu Rohyati. Monggo dari Lampung, Bu Rohyati Azwardi. Apakah bisa nyambung? Bu Rohyati dari Lampung. Belum bisa. Baik. Kalau tidak bisa menyampaikan secara langsung, ini saya bacakan. Ya, Pak, halo. Ya. Saya sudah nyambung, sudah. Pak. Ya. Nih, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, saya Rohmiati Aswardi. Dulu pernah belajar dengan Pak Amin di ilmu politik. Ya, pertanyaan saya dengan kasus virus ini adalah kita punya tokoh Ibu Siti Fadilah Supari. Pak Amin mungkin paham betul bagaimana internasional punya kepentingan terhadap virus tadi. Ini kasus beberapa tahun yang lalu, yaitu tentang virus, lupa saya. Nah, ini
SARS. Kemarin juga pernah, ya, Ras, kemarin juga diwawancarai oleh Deddy Komposer bahwa persoalan virus sebenarnya persoalan yang bisa diatasi secara keilmuan kedokteran. Dan dia percaya banyak ahli kita menguasai untuk itu. Tapi seperti tadi yang telah pada awal disampaikan oleh Pak Amin, bahwa ini adalah kepentingan multinasional. Nah, ini apakah mungkin Bu, dengan kepentingan nasional negara Indonesia, Ibu Siti Fadilah dengan mengabaikan keputusan hukum dan kepentingan politik, itu bisa diminta untuk ikut serta membantu menyelesaikan masalah virus di Indonesia ini. Mungkin itu Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang yang dikatakan Bu Fadilah Supari itu, saya kira betul Bu, ya. Beliau dulu pernah berani melawan apa World Health Organization itu, ya. Saya mendoa Allah ini ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan apa raja-raja farmasi di apa di Amerika itu. Nah, sekarang mungkin lebih parah lagi, ya. Jadi kalau dulu mungkin hanya kepentingan ekonomi, ini sepertinya kepentingan untuk memusnahkan secara bertahap kekuatan bangsa-bangsa yang maju itu gitu. Jadi tidak terbayangkan di Amerika sudah melampaui 115.000 barangkali, ya. Kemarin sudah 106.000 ya meninggal gitu. Dan bahkan kata Trump sendiri ya paling-paling nanti kan 2 juta setelah itu kan selesai gitu, ya. Jadi kita menghadapi sebuah apa wacana-wacana yang apa menjadi semakin buat bangsa-bangsa itu panik, ya. Misalnya Inggris, ada seorang profesor mengatakan paling bagus menghadapi corona itu dengan cara herd immunity, ya. Herd itu dalam bahasa Inggris artinya kumpulan sapi, kumpulan kambing, kumpulan kerbau gitu. Nah, herd immunity itu intinya begini, lihatlah kalau misalnya ada pandemi yang sedang menyerang sapi itu, kan enggak semua sapi mati, paling 6-7% itu. Nah, jadi nanti kalau dibiarkan saja, udahlah. Daripada 100 orang yang kemudian yang 6 itu sudah terkena akan mati, tapi 94 itu kemudian kehilangan kebebasan bergerak, kebebasan hanya di rumah terus, itu sudah lepas saja herd immunity gitu. Nah, ini sudah ugal-ugalan juga, ya. Jadi tapi karena orang bingung, ya, barangkali seperti itu, ya. Dan kemudian yang saya ingin mengatakan di sini, kita ini sedang apa diyakinkan seolah-olah kalau diinformasikan wahir atau Indonesia harap tenang, nanti kehidupan bangsa kita akan lain. Itu namanya new normal. Nah, saya ketika dengan new normal ini merasa ada something wrong, ya. Ada yang tidak benar. Dan saya mencoba, ternyata istilah new normal itu berlaku diterapkan di dalam apa perubahan-perubahan gejala-gejala alam kita itu, ya. Jadi para ahli apa, ahli ekologi, ahli apa geografi dan lain-lain, ya, mengatakan dengan adanya global warming, ya, pemanasan bumi, ya, kemudian juga climate change, ya, perubahan iklim itu, ya, maka menimbulkan bahwa suhu apa udara itu akan naik sekian derajat Fahrenheit atau Celsius itu dalam bilangan sekian tahun. Nah, nanti juga akan kita ketahui permukaan air laut itu setiap tahun tambah sekian sentimeter, sehingga kalau sudah sekian dekade akan lebih tinggi sampai 1-2 meter. Bahkan diproyeksikan akhirnya nanti banyak apa pelabuhan yang akan tenggelam, ya.
tentu juga daerah-daerah yang rendah itu akan tenggelam. Itu namanya new normal itu. Nah, kemudian oleh orang-orang politik dan sosial ya, itu lantas ditarik, diterapkan untuk kehidupan sosial ekonomi gitu. Artinya nanti kalau kita tambah pengangguran itu new normal ya. Nanti kalau Indonesia terpaksa utang baru lagi sehingga tidak mungkin dikembalikan secara wajar, itu new normal gitu. Kalau kemudian rakyat pada umumnya itu kembang kemis kehidupannya, kurang gizi, kurang makan dan lain-lain, itu new normal gitu. Nah, seperti ini ya yang saya katakan itu berbahaya ya. Jadi kita harus awas, istilah-istilah itu istilah penuh dengan menipu diri sendiri gitu. Tapi kalau itu kita juga kita telan, kita jadi orang seperti kurang berpikir itu. Dan memang itu yang sekarang kita hadapi ya. Dan kembali kepada ibu kita dari Lampung tadi, dan kalau mengharapkan Bu Fadilah dikeluarkan dari penjara ya, kemudian disuruh, mungkin juga enggak seorang Fadilah enggak mampu Bu ya. Ini ada mesin birokrasi, mesin politik, mesin keuangan, mesin yang di luar jangkauan rakyat kecil itu yang sedang mendikte ya. Tetapi perlukah kita kecil hati? Tidak perlu gitu. Bagaimana caranya? Memang hanya satu ya. Kalau rakyat itu sebagian rakyat itu bersatu membangun kekuatan ya, memilih kebenaran dan memilih kebatilan, memilih kejujuran daripada kebohongan, insya Allah masih ada jalan keluar ya. Jadi saya sering mengatakan di dunia ini yang tidak bisa diatasi cuma proses menua, makin keriput kemudian mati ya. Jadi mati belum ada dokter yang bisa menyembuhkan menghentikan kematiannya. Jadi proses tua dan mati itu, tapi yang lain insya Allah bisa diatasi ya. Dengan apa? Dengan kemauan ya, dengan kesatuan ya. Dan juga rakyat kita ini rakyat yang sudah tergembleng oleh berbagai macam musibah sejak sebelum merdeka sampai sekarang ya. Jadi yang kita perlukan mudah-mudahan yang di atas menyadari gitu bahwa rakyat itu sudah kehidupannya sudah berat sekali gitu, sementara yang di atas ya lapisan elit itu ya jangan hanya ya berwacana ya, tapi betul-betul berbuatlah untuk keselamatan bangsa, untuk kehidupan rakyat sudah kembang-kembis ini ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan Bu Azwardi. Makasih. Baik, terima kasih. Lanjut saja Bapak, ini yang antri banyak ini yang bertanya ini Bapak. Untuk selanjutnya kami persilakan dari PDPM Lombok Tengah Bapak, Mas Amrilah, PDPM Lombok Tengah. Monggo, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kesekian kali yang ikuti via web Zoom, dan sebelumnya kita juga pernah ketemu di Lampung sama di Bali Ayahanda. Iya. Jadi yang langsung saja pertanyaan saya Anda, dengan kekuatan yang ada sekarang, karena ini belum menukik kepada apa yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi yang rasanya terbesar di Indonesia, ya apa yang bisa dilakukan secara konkretnya ya Anda? Kita tahu kan sekarang amal usaha rumah sakit kita juga banyak, pendidikan, lembaga pendidikan kita banyak, untuk melihat kondisi bangsa yang memang kita rasa-rasanya juga tidak baik sekarang ini, apa yang langkah konkret yang bisa dilakukan oleh lembaga seperti Muhammadiyah? Terima kasih Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Muhammadiyah kalau sendirian tidak mungkin memikul beban nasional demikian berat ya. Jadi Muhammadiyah memang merupakan kekuatan bangsa yang cukup tangguh ya. Hanya saja lebih
tua daripada Republik, ya. Kemudian dari masa ke masa Muhammadiyah itu istiqomah, insya Allah, ya. Tapi memang mengharapkan Muhammadiyah apa sekarang ini itu bisa ikut memecahkan masalah bangsa mungkin agak terlalu ideal juga. Tetapi, ya, tetapinya, tapi Muhammadiyah itu kan mengapa kuat? Karena berpikirnya masih jauh ke depan. Ya. Muhammadiyah ini betul-betul itu mandiri. Ya. Jadi ketika dulu Pak Dr. Yusuf, Menteri Pendidikan kita, ya, itu mencabut subsidi dari Muhammadiyah itu, disangkanya Muhammadiyah sekolahnya ambruk. Ya. Enggak ambruk, malah makin bagus itu, ya. Karena Muhammadiyah itu punya kemandirian, ya. Bahkan kalau nyanyian muktamar Muhammadiyah itu kan tetaplah di garis depan Muhammadiyah selalu berjuang, ya. Mendapat berkah serta ridho Allah menjadi tujuannya, tetaplah di garis depan Muhammadiyah harus begitu, ya. Nah, jadi saya kira Muhammadiyah sekarang ini memang harus bicara, ya. Jadi Mas Haidar Nasir dan teman-teman itu jangan hanya ketemu Pak Jokowi minta bantuan, jangan, ya. Tetapi bicara itu, inilah masukan dari Muhammadiyah untuk menghadapi masalah nasional, masalah ini, itu akan didengar itu, ya. Nah, itu memerlukan sebuah keberanian dan kemandirian itu. Saya kira kita enggak pernah diajari Haji Ahmad Dahlan untuk apa ayatus sufla kemana-mana cuma minta bantuan, ya, sehingga nanti kemandirian jadi hilang gitu. Nah, jadi insya Allah masih ada harapan, ya. Jadi Mas Amrillah beserta banyak sekali warga Muhammadiyah, ya, saya mengharapkan bahwa insya Allah kita ini bisa memanfaatkan apa ukuran, ya, kebesaran, ya, walaupun mungkin relatif juga, ya. Jadi kekuatan, ya, kekuatan moral, kekuatan keagamaan spiritual Muhammadiyah ini, ya, untuk kita arahkan yang benar. Jadi kata tetaplah di garis depan Muhammad, itu memang betul, terus di garis depan, jadi di garis tengah atau garis belakang ngapain, ya. Nah, jadi saya kira ini sesuatu yang sangat bagus itu, dan mungkin kalau dibuka lagi sampai larut malam gitu, ya, admin, ya. Jadi mungkin sekali lagi, satu lagi kalau ada, dan kita insya Allah ketemu lagi kapan-kapan, ya. Saya ada tamu penting, ya. Assalamualaikum. Silakan. Ya, baik. Satu lagi, Bapak, ya? Iya, satu lagi, insya Allah. Ya. Baik, silakan dari Ketua PCM Semarang Selatan, Mas AM Jumai, mantan Ketua PDBM Kota Semarang juga ini, Bapak. Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Amin Rais. Ini waliullah kita juga. Matur nuwun. Jadi mohon petunjuk dan mohon arahan kepada Syekh Habib Amin Rais terkait dengan strategi untuk menang dalam peperangan. Baik perang dalam ranah ekonomi, ranah politik, dan ranah lain. Sebagaimana di dalam Surah Al-Anfal ayat 45 dan 46 itu kan paling tidak ada 5 strategi itu. Yang pertama itu berteguh hati, yang kedua itu zikrullah, taat, yang ketiga taat kepada Allah dan Rasul, jangan bantah-bantahan, dan bersabarlah. Nah, kaitan hal ini paling pokok adalah poin sorotan yang keempat. Ketika Indonesia menghadapi musuh, baik itu yang nyata maupun yang tidak nyata, lalu kita terjebak pada bantah-bantahan, dan itu jelas di dalam ayat itu akibat dari bantah-bantahan itu kan menyebabkan kita gentar, hilang kekuatan, nah, akhirnya mudah dikalahkan. Jadi mohon petunjuk itu, dan selanjutnya dikaitkan dengan bagaimana persiapan Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, dan penerus Muhammadiyah terkait kekuatan struktural, kekuatan
kultural dan kekuatan spiritual di dalam menghadapi peperangan baik itu yang nyata maupun tidak nyata. Terima kasih Prof. Buya atas penjelasannya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang jawabannya mungkin panjang lebar juga ya. Tapi memang kalau kita melihat Al-Quran itu ya, memang sesuatu yang hilang dari kalangan umat Islam di muka bumi ini, termasuk Muhammadiyah mungkin ya, itu memang daya juangnya itu loh ya. Jadi kalau kita lihat At-Taubah 111 itu kan sebenarnya sudah sebelum kita turun ke muka bumi ini, dulu kan ada kontrak ya. Kita sebut Al-Quran ada kontrak antara Allah dengan orang beriman ya. Apakah itu pengikutnya Nabi Musa, apakah Nabi Isa, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. Jadi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi'amalihim bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan haqqo fi Taurati wal Injil wal Quran. Sesungguhnya Allah telah melakukan jual beli dengan orang-orang beriman ya, atas nyawa maupun harta benda mereka ya. Mereka berjuang fi sabilillah ya, di jalan Allah. Kemudian fayak turun wayuk talun, sebagian hilang ya, musnah dalam peperangan itu ya, tapi sebagian itu menang gitu, ya. Itu janji Allah yang benar ya, yang ada dalam At-Taurah wal Injil wal Quran ya. Kemudian siapa yang lebih memegang janji daripada Allah? Jadi Allah itu pasti janjinya wa man aufa bi'ahdi minallah. Jadi apa ada yang lebih aufa bi'ahdi memegang janjinya itu daripada Allah? Tentu tidak. Nah, kemudian dikatakan di situ bahwa kamu berjuang, kamu setiap sanggup berkorban ya, dan wadzalika huwal fawzul azim, itulah al fawzul azim, kebahagiaan, kemenangan yang sangat besar. Nah, tetapi pada saat yang sama ya, memang kita mengalami godaan yang luar biasa ya, untuk sampai kepada jihad konstitusional, jihad politik, jihad ekonomi, jihad apapun itu memang memerlukan sebuah kemampuan ya, sebuah peningkatan ya, keimanan dan fighting spirit kita itu ya. Nah, ada banyak contoh di dalam Al-Quran itu ya, bagaimana orang-orang beriman yang sudah terpilih saja dan menghadapi musuh kebenaran kadang-kadang juga grogi ya. Jadi kita bisa membuka itu Al-Baqarah itu ya. Jadi sebelum tilka rusul fadlna ba'dhum min ba'dhin ala ba'dhin itu ya. Jadi sebelum juz ketiga itu ya, itu kan cerita yang kalau saya singkat di forum ini adalah bahwa ketika Tolut yang ditentukan sebagai raja Bani Israel setelah Nabi Musa wafat itu ya, dan Tolut ini sudah berhasil mengumpulkan pasukannya ya. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mutalikum binahar ya. Jadi ketika Talut itu sudah mengumpulkan pasukannya memerangi Jalut yang durjana, yang zalim, yang biadab itu ya, maka
Nabi. Maka Thalut ini mengatakan, sungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Ya. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa sampai meneguk air sungai, tidak tahan apa godaan, maka bukan lagi pasukanku. Ya. Wa mal lam anhu fa innahu minni. Barang siapa sama sekali tidak mencicipi air, walaupun sangat haus itu, maka dia golonganku. Ya. Illa manik tarofa ghurfatan biyadi. Atau sekedar yang mengambil air, segenggam air lah itu. Ya. Untuk membasahi tenggorokannya. Nah kemudian yang menarik ya, setelah Thalut beserta orang-orang terpilih ini, ya tinggal sedikit, sudah melampaui godaan sungai tadi, godaan keduniaan tadi, ya. Maka ketika melihat musuh yang lebih lengkap senjatanya, yang Thalut itu raksasa, itu juga suku yang besar-besar badannya, mereka menjadi nyalin jadi kecil, ya. Jadi falama jawazu wadina amanu mahu qalu la tuqnal jawma bijal tu junudih, ya. Jadi ketika mereka sudah melampaui sungai, ya, berhasil ujian, ya. Tapi ketika melihat Thalut yang perkasa itu, mereka mengatakan hari ini enggak mungkin kami akan mengalahkan Thalut. Tapi kemudian waqala ladzina dununa annahum mulakullah kami fa'tin qaladzina qalabat fa'tangatan bi idznillah, ya. Jadi kemudian ada orang yang yakin bahwa nanti mereka semua akan menemui Allah di hari akhir, ya. Mas mengatakan betapa sering kelompok yang lemah dan kecil mengalahkan kelompok yang besar biiznillah dengan izin Allah, ya. Huluhum asabirin, Allah beserta orang yang sabar. Nah jadi kita enggak boleh patah semangat, ya. Yang kita hadapi memang luar biasa, ya. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, ya, kita betul-betul tawakul ala Allah, taqarrub ila Allah, ya. Betul-betul kita nanti akan ada sebuah kekuatan, ya, yang bisa mengalahkan apa yang kita hadapi itu, ya. Siapapun dan apapun bentuknya, itu kita harus yakini, ya. Nah, memang saudaraku, memang godaan dunia itu nyata, ya. Jadi kalau malaikat itu kan kalau akhirat itu kan masih jauh, ya. Hanya orang yang yakin itu bahwa akhirat itu sudah dekat, ya. Dunia akhirat itu kan sudah dekat sekali, ya. Begitu kita masuk ke kubur, kita sudah masuk ke proses ke akhirat itu, jadi demikian dekat, ya. Sehingga kalau orang beriman, ya, ketika digoda, ya, itu kemudian ngapain kalah dengan godaan dunia gitu. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu mengatakan dunia ini dibanding akhirat, ya, dunia ini hanya seperti secuil daun yang ada di mulut belalang. Ya cuma kecil sekali, ngapain? Sementara sisanya itu adalah akhirat tuh. Jadi dunia itu kecil sekali, ya. Bahkan dikatakan oleh bin Abi Thalib juga bahwa sesungguhnya, ya, dunia itu yang seperti itu loh, seperti jarum, ya. Jarum yang kalau dimasukkan ke samudra, ya air yang nempel di jarum itu dunia. Sementara sisanya itu adalah kehidupan akhirat kelak gitu. Nah, jadi memang Muhammadiyah saya kira perlu mengedepankan, ya, mengasah, ya, pemahaman kitabullah itu, ya, secara lebih realistis, ya. Kemudian saya baca tentang teologi, ya, maka biasanya orang Muhammadiyah itu kalau Darul Arqam diperkenalkan dengan teologi al-ma'un. Jadi arwata juga dua bikin, ya, al-ma'un itu, ya. Jadi al-ma'un itu oleh penasar-penasar Muhammadiyah itu, termasuk saya dulu, ya, itu udahlah, itu andalan kita, tulhi al-ma'un. Ya, hanya secuil surat dari Quran yang banyak itu, ya. Nah sudah tinggi waktunya, ya, kita orang Muhammadiyah ini, terutama para pimpinannya, tapi juga para intelektualnya, itu membangun teologi Al-Quran. Ya,
Jadi saya tertarik ada seorang profesor dari Yale gitu, namanya Hamid Kashabi gitu. Dia kelahiran memang dari Iran ya. Tapi dia mengatakan sesungguhnya orang Islam itu tidak perlu lagi teologi pembebasan itu. Itu kan teman-teman Kristen ya, karena merasa kitab Injil itu sepertinya apa tidak digandrungi oleh orang-orang Katolik sendiri, maka mereka memperkenalkan lihat di dalam kitab Injil itu ada kekuatan pembebasan ya, sehingga lantas diukir dalam sebuah pemahaman ada theology of liberation ya. Nah, kalau kata Pak Hamid tadi itu ya, Profesor kita Jil tadi mengatakan orang Islam itu enggak usah meniru gitu. Islam itu seluruh 30 juz itu adalah liberation ya. Nah, jadi mungkin kalau di dalam jadi gini dulu, Ahmad Dahlan yang kita cintai itu pendiri Muhammadiyah, itu beliau pernah mengungkapkan dalam bahasa Arab ya, bunyinya begini, ad-da'u musyarakatullahi fi jabarutih ya, ad-da'u musyarakatullahi jabarutih. Jadi penyakit itu adalah syirik ya, mensekutukan Allah itu. Wad-da'u dan obatnya itu tauhidullahi haqqa, tauhid pada Allah dengan sesungguhnya tauhid itu ya. Nah, jadi ini kita sudah ditinggal zaman jalan 100 tahun yang lalu ya. Nah, kemudian bagaimana kita ya menangkap kembali ya. Kemudian juga Quran kita dalami lagi ya, sehingga saudaraku, Quran itu memang langgeng sampai akhir zaman, tidak pernah sedikit pun akan jadi kuno ya. Nah, itu aja kita gali kembali ya. Ya, ada teologi At-Taubah, teori Al-Anfal, teori Baqarah, Ali Imran ya. Jadi semua Quran, the whole Quran itu adalah teori pembebasan ya. Saya kira itu yang kita perlukan ya, supaya Muhammadiyah pelan-pelan bangkit ya. Kemudian tidak jadi pak turut bu turut ya, tidak jadi gerbong tapi pelan jadi lokomotif ya. Pencerahan ya, apa enlightenment ya buat umat Islam dan bangsa kita ini ya, insya Allah itu bisa ya, dan saya sudah tua aja yakin masih bisa ya. Jadi insya Allah yang lebih muda lagi harus lebih yakin daripada saya ya. Saya kira itu dulu, sudah sangat larut malam, sama saya ada sedikit pekerjaan, jadi saya mohon maaf kalau hal-hal yang tidak pas itu tentu dari saya, yang benar dari Allah, yang keliru dari Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais. Alhamdulillah pas jam 21.31 menit Bapak, lebih 1 menit dari jadwal yang kita tentukan. Terima kasih. Luar biasa, meskipun tadi sempat 40 menit ini Mbak Nini mau masuk enggak masuk-masuk. Alhamdulillah akhirnya bisa memberikan pencerahan kepada kita. Sebenarnya masih banyak yang antri untuk bertanya Bapak, tetapi karena waktunya memang sudah cukup, insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan Bapak Amin Rais insya Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Amin Rais tetap sehat. Untuk bisa melanjutkan reformasi jilid 2 Pak ya. bersama Anda. Oh ya, siap Pak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian seluruh rangkaian acara sudah kita lalui, sudah selesai. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais MA, kepada Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendra Prihadi, dan juga Bapak Ketua PWM yang tadi diwakili oleh Bapak Musman Talib. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, demikian acara kita pada malam hari ini. Dan marilah kita akhiri, kita tutup dengan
bersama-sama membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nurbini sebagai MC dan moderator, apabila dalam membawakan acara ini banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Matur nuwun Pak Nurbini. Waalaikumsalam. Ya. Oke, sami-sami. Monggo foto bersama dulu. Assalamualaikum. Ya, saya mohon maaf. Dibuka aja Pak sementara ya. Apa kegiatan? Apa loh? Kegiatan.